Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtuna innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Bada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bilhamdalati summa salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabarukan mizanika. Memulai oleh musannif rahimahullahu ta'ala dengan alhamdulillah, kemudian salawat kepada rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabarukan mizanika, karena mengambil berkah dengan demikian. Jadi mengambil berkah itu penting. Penting kita ngambil berkah. Jadi ya, kita ini perlu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat perantara-perantaranya ya. Itu dengan memuji, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtida'an bi kitabillahi ta'ala, dan mengikut dengan kitab Allah ta'ala. Haitsu awwalu ma bada'a ba'dal basmalati bilhamdillahi wa sekira awal apa yang ia mulai setelah bismillah dengan alhamdulillah. Ya, bismillah alhamdulillah. Ya. Wa amalan, dan karena mengamalkan biqaulihi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zimarin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai hal yang penting tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, fahuwa aqta'u, maka dia itu aqta'u. Wa ma'na aqta'u naqisun ghairu tamin, kurang, tidak sempurna, enggak ada berkahnya, kurang berkahnya. Kalau kita ya enggak pakai ucap alhamdulillah. Jadi penting tuh mengucapkan alhamdulillah. Jadi apa? Berterima kasih alhamdulillah. Jadi berterima kasih itu penting. Karena kita kadang nih lupa, orang yang lupa terima kasih, sehingga nikmatnya enggak tetap, ya. Nikmatnya berkurang, bahkan bisa habis, bisa hilang, gara-gara kurang terima kasih. Karena Nabi, karena Allah mengatakan wa qalilu min ibadiy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai berterima kasih. Sedikit sekali. Yang pandai terima kasih sangat sedikit sekali. Nah, itu Allah yang mengatakan sedikit. Artinya Allah senang kalau kita berterima kasih. Sebagaimana kita senang kalau orang berterima kasih sama kita.
Coba kalau ada orang enggak terima kasih sama kita, kita bagi sesuatu, besok kita bagi lagi apa enggak? Enggak. Ini mah cukup ya. Enggak pandai terima kasih. Iya. Kalau kita pengen sukses, pandai-pandai kita terima kasih sama siapa aja yang telah berjasa sama kita. Jangan sampai enggak terima kasih. Ya, karena orang yang terima kasih nikmatnya akan tambah. Ya, nikmatnya akan tambah. Kalau enggak terima kasih akan dikurangi nikmat. Ya. Tadinya dikasih, sekarang enggak dikasih. Jadi kita ketika kita dikasih sesuatu, pandai-pandai kita terima kasih. Kita mau Allah dikasih apa? Badan yang sehat. Maka terima kasih kita apa? Buat ibadah. Kita gunakan. Kalau kita dikasih sama orang apa sesuatu, kita gunakan baik-baik apa yang dikasih oleh seseorang itu. Kita gunakan, kita jaga sebaik-baiknya. Itu namanya kita berterima kasih. Kalau kita enggak jaga, kita enggak gunakan, kita enggak pandai terima kasih. Besok dibagi lagi apa enggak? Enggak. Kita dibagi cincin sama orang. Lalu cincin itu enggak ada. Kita tanya, kemarin yang saya bagi kemana? Saya bagi orang. Kira-kira kita bagi lagi apa enggak? Enggak. Besok kita enggak bagi lagi. Kenapa? Karena dia enggak pandai terima kasih. Paling enggak dia jaga tuh cincin yang kita kasih, dia pelihara. Apalagi kalau yang bagi guru kita. Dibagi cincin sama guru. Masya Allah. Kita jagain baik-baik tuh. Orang meminta kita enggak kasih. Kenapa? Ini yang kasih guru. Kalau kita pakai beliau lihat senang enggak kira-kira? Senang. Senang banget. Iya, kalau enggak ada mana kemarin cincinnya? Kasih orang guru. Besok bagi lagi besok. Jaga tuh apa yang kita dikasih sama orang, iya. Dia kepengen kita pakai, jaga sebaik-baiknya. Apalagi tadi yang bagi guru, jagain tuh sebaik-baiknya. Iya, dibersihin. Ya. Umpama gitu ya, dijaga. Jadi mana-mana itu. Iya. Istimewa. Iya. Itu banyak orang yang lupa. Banyak orang yang kurang terima kasih. Makanya Allah mengatakan begitu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit. Hambaku yang pandai berterima kasih. Jagain kalau kita ya, telah diberi sesuatu, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jagain. Dikasih sama orang jagain, kasih sama guru jagain. Apalagi. Li'annahu lam yamtasil fihi amrullahi jalla wa ala, karena bahwasanya dia tidak menjunjung tinggi padanya akan perintah Allah Jalla wa'ala. Dia enggak junjung tinggi ini perintah Allah lewat lisan nabinya. Setiap perkara yang penting tidak dimulai padanya alhamdulillah, maka itu ya, kurang, enggak sempurna. Fayakunu mansu'al barokati, maka adalah dia dicabut keberkahannya. Cabut keberkahannya. Aturan dibagi jadi kagak dibagi lagi. Aturan dikasih jadi enggak dikasih lagi.
Jadi jagain saya, jaga-jaga. Mamhuqan fima yuradu bihi, dihapus pada apa yang dikehendaki dengannya. Dihapus tuh. Allah. Masyaallah. Dihapus. Kalau kita umpama dibagi kain sama guru, senang enggak kita? Senang. Tuh kainnya kita jagain. Jangan sampai rusak. Senang. Bisa sampai mati kita jagain kain yang dibagi sama guru. Ya, kalau kotor kita cuci gitu ya. Kalau kamu nih umpama jadi guru, murid kamu, kamu bagi kain, terus kamu tanya, kemarin kain saya kemana? Bagi orang, saya buang. Kesel gak kira-kira kamu? Besok bagi lagi gak? Enggak. Buang-buang dibagi. Jangan sampai kayak begitu. Namanya kita enggak pandai terima kasih. Jagain. Beliau udah perhatian sama kita. Kasih ilmu sama guru, ya, dibagi, jagain ilmunya. Ya, apalagi ilmunya gratis itu, jagain, digunakan sebaik-baiknya. Jangan main-main. Ya. Senang jagain ilmunya, nggak dibuat maksiat ilmunya. Guru senang. Fallahu amarul ibada ayasta'inu bismihi ta'abudan la'u fi kulli syai'in. Maka Allah Ta'ala memerintahkan akan hamba-hambanya agar mereka itu menjadikan bantuan dengan namanya Allah Ta'ala, karena ta'abud, iya, kepada Allah pada setiap sesuatu. Ta'abud, nah, ta'abud itu kerjain aja udah. Ta'abud, jangan tanya apa-apa, udah kerjain aja. Karena ibadah sama Allah, kerjain aja. Kerjain aja. Emang apa sih? Udah kerjain aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan banyak tanya. Ibadahnya, kerjain aja. Wal amru zilbali al amru allazi yakunu la uqimatun kullu amrin zibalin. Perkara yang mempunyai hal yang penting, artinya perkara, yaitu perkara yang mempunyai harga. Setiap perkara yang mempunyai harga, yang keadaan yang penting, yakni lahu waqun wa qimatun indal insani, baginya mempunyai dampak dan harga di sisi manusia. Wa min hadzal qabili amrul akli, di antara ini pihak adalah perkara makan. Ini penting, perkara makan. Makanya kalau makan baca alhamdulillah, bismillah, ya, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, baca. Wa amrun naumi, perkara tidur. Wa dukhulil manzili, masuk rumah. Wa ghairi zalika, dan lain demikian. Wa kullu a syuri'a lana an nadzkurallaha jalla wa ana fi ibtida'i zalika. Seluruh itu, semua itu disyariatkan bagi kita bahwa kita berzikir kepada Allah Jalla wa Ala pada permulaan demikian itu. Wa hadza wa in lam yakun wajiban muta'ayyanan 'ala al-insani fa huwa mustahabbun wa mandubun ilaih. Ini sekalipun enggak wajib, ya. Enggak wajib ain setiap manusia, maka itu disunahkan. Ya. Mustahabbun, dicintai, wa mandubun ilaih, disunahkan. Walaupun enggak wajib, ini disunahin, tapi jangan ditinggal sunnah juga. Sunnah itu tanda kita cinta. Jadi sunnah itu tanda kita
cinta. Sunnah tanda kita cinta. Tidak wajib tapi kita kerjain. Tanda kita cinta. Ya, jadi kita begitu. Sesuatu yang enggak wajib sama kita tapi kita kerjain dengan baik, tanda kita cinta. Kalau cuma yang wajib-wajib aja belum cinta. Wa fihi al-fadlu wal khairu, padanya ada keutamaan dan kebaikan. Wa idza lam yubarak lil insani fi sa'i wa amali wa akli wa syurbi lam yazal fi khisabin, nas'alullahal afiyata. Apabila tidak diberkahi bagi ya, manusia pada usaha dan amal dan makanan dan minumnya, maka senantiasa dia ya, maka senantiasa dalam kesuburan, nas'alullah ta'ala afiyata. Wa min zalika maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi wa yaf'alu ta'liman li ummatihi. Wa hidayatan lahum ilal haqqi. Fa kana fi fi'lihi alladhi huwa uswatun lil ummati. Yuzkaru smullahi inna kulli amrin musta'iqin marghubin fihi. Wa idza kana al-amru ghayra marghubin fihi ta'awadha billahi minasyaitonir rajim. Dan di antara demikian itu apa yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia dan melakukannya karena untuk mengajarkan umatnya dan petunjuk bagi mereka kepada kebenaran. Maka ada pada perbuatannya yang dia itu adalah contoh bagi umat, ikutan bagi umat. Disebut nama Allah Ta'ala ketika setiap ya, perkara yang mustahik, yang digemari. Wa idza kana al-amru ghayra marghubin fihi ta'awwaz Allah minasyaitonir rajim. Apabila ada perkara yang tidak digemari, maka ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa hadza ma'nahu dakhilun fi qaulillahi jalla wa ala walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan ini maknanya masuk pada perkataan Allah jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala, milik Allah nama-nama yang bagus, maka berdoalah kamu dengan nama itu. Fa wa yadkhulu fi hadzal makna, maka dia masuk pada ini makna. Li anal insana idza qala inda aklihi, karena manusia apabila berkata ketika makannya bismillah wa qad da'a rabbahu jalla wa ala bi hadzal ismil karim, maka sungguh dia berdoa kepada Allah ketuhannya jalla wa ala dengan nama ini yang mulia. Wa talaba nuzul al-barakati wa husul al-maqsudi wal ma'kuni lahu bi barakati hadzal ismi, dan dia menuntut turunnya keberkahan. Jadi ketika dia baca bismillah, jadi tanpa kita sadarin kita baca bismillah, kita lagi nuntut keberkahan dan hasilnya maksud yang kita inginkan dan yang dicita-citakan ya, dengan keberkahan nama itu bismillah. Jadi ketika kita baca bismillah, kita lagi nuntut keberkahan. Fa huwa ibadatun, maka itu adalah ibadah. Ya ta'abbadullaha jalla wa ala biha, ya ibadah kepada Allah jalla wa ala dengannya, dengan bismillah. Jadi hebat bismillah ya. Wa kadzalika idza arada dukhulal manzil, dan seperti demikian apabila ia ingin masuk ke masjid, ke rumah, au dukhula masjid atau masuk masjid, au nauma atau ingin tidur,
atau ghairu dzalika atau lain demikian. Dia baca bismillah, pengen masuk masjid baca bismillah, masuk rumah baca bismillah. Berarti apa? Dia sedang menuntut keberkahan. Sedang cari keberkahan. Pengen cari berkah. Wa kadzalika idza arada zab'a ma'a anna tasmiyata. Sampai sini dah. Wa kadzalika panjang nih. Wallahu a'lam bissawab.